harapannya terhadap Sean di balapan terakhir ini dan mungkin untuk masa depannya Sean gitu ya, di balapan WEC ataupun balapan event-event lain? Saya tentu dan semua, saya pikir semua penggemar motorsport di Indonesia dan juga rakyat Indonesia secara umum berharap Sean, dan kita yakini Sean akan tampil benar-benar habis-habisan besok ya, apakah sebagai starting driver lalu atau buka atau enggak, maksudnya di kapanpun dalam 8 jam itu dia tampil, dia akan habis-habisan. Dan kita berharap WRT palingnya WRT 31 ya, palingnya besok menang. Kita nggak usah lihat dulu hasil Jota 38, kalau katakanlah Jota 38 juara, oke. Tapi kalau WRT besok menang, paling nggak ada jaminan mereka akan jadi runner-up kelas LMP2.